anjay. Atau nggak video slow mau buat di TikTok bisa, keren banget sih. Halo guys, welcome back to Rizky Apro. Dan jadi pada video kali ini ya guys ya, ini banyak kalian request ya, itu adalah bukan request sih, seperti janjiku sebelumnya ya, jika videonya tuh udah tembus like-nya, maka aku akan membagikan ya, nih mic-nya coy, membagikan mod-nya ya guys ya. Nah, jadi video yang udah tembus like-nya di sini yang mau akan kita bagikan yaitu adalah mod ZX25R ya guys ya. Itu filenya udah videonya udah tembus 15.000 lagi lah, ini kalian sangat mantep banget guys ya. Nah, jadi di sini kita akan meng-share ya mod ZX-nya ini, tapi sebelumnya kita akan review terlebih dahulu guys. Oh yes ya, jadi di sini kita langsung aja buat masuk ke dalam vault ya guys ya, dan di bagian vehicle, dan di sini ya di motor ini kalian bisa lihat, dan ini ya ada dua skin ya guys ya, ada dua warna coy, gila gokil parah sih. Coba lagi lihat apakah ada lagi guys. Coba lihat, kayaknya nggak ada ya. Ya, cuma ini doang guys ya, yaitu motor ini dan motor ini. Nih warna hitam ya guys ya, kalau bisa lihat, oh my god, ZX banget coy, mantap, gila guys ya. Dan yang satunya itu yang warna biru guys, ini dia ya. Nah, mantap banget coy. Nah, tapi yang kita akan share bukan yang ini ya guys ya, karena yang ini ya masih polosan gini gitu ya kan, jelek banget coy. Jadi di sini kita akan pasangin yang namanya adalah plat nomor ya guys ya. Jadi kita akan pasang plat nomor buat di motor ZX kita ini guys. Jadi di sini kita harus menggantinya terlebih dahulu guys. Nah ya guys ya, ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Blender. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat ya guys ya, ini adalah mod ZX kita yang mana nih? Bentar. Yang warna hitam tadi ya. Nah, yang ini coy. Nah, ini dia ya. Nah, jadi di sini kita akan pasangin plat nomor di sini biar kalian ya biar mantap aja gitu ya kan. Oke, jadi sih langsung aja lah ya kita buat bikin dudukan plat nomornya. Tapi sini aku udah bikin, yaitu ini dia kalian bisa lihat. Tinggal di sini kita kasih tulisannya guys. Jadi kita kasih aja tulisannya terlebih dahulu. Kita ke teks ya guys ya. Teks. Ha, ini dia teks. Dan kita langsung aja buat ganti teksnya jadi Rizky Apro ya. Nah, gitu guys. Tuh kalau bisa lihat. Oke. Nah, di sini kita tinggal edit aja kebesaran gitu ya. Nah, kayak gini. Kita edit terlebih dahulu ya, guys. Ya, biar agak kerenan dikit nih, masih polos banget gitu ya kan. Jadi kita ubah-ubah terlebih dahulu, guys. Ya oke, guys. Ya. Setelah kita ubah-ubah, dan di sini kalau kalian bisa lihat, nah, ini teksnya sudah jadi. Kalau kalian bisa lihat, oh my god. Mantap banget gitu ya kan teksnya. Gila gokil parah sih. Ini warnanya juga bisa kita ganti sih guys, tapi bagusan warna hitam aja guys. Tadinya aku mau bikin jadi warnanya itu kayak gini ya, merah gini guys. Tadinya mau aku bikin merah gini guys, tapi untuk rangka yang ZX warna biru ya, yang warna biru ini rangkanya itu kan putih gitu ya kan. Jadi dia nanti teksnya akan putih juga guys. Jadi kita ini kan warna rangka ini guys ya, warna merah nih. Jadi kita jadikan warnanya tuh hitam aja ya. Hitam aja guys. Nah, kayak gini guys ya. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita tinggal export aja ke dalam game Free Fire-nya, dan kita tinggal pasang modnya, dan kayak gini untuk cara masang modnya guys. Dan di sini juga ada passwordnya ya untuk mengekstraknya. Jadi kalian tonton videonya sampai habis guys ya. Let's go. Oh guys ya, jadi di sini untuk cara memasang modnya ini sangat gampang banget. Jadi di sini aplikasi yang kalian perlukan yaitu tentu saja Free Fire.
dan zat acifer guys. Tapi ini bebas ya, bisa menggunakan file explorer lain, tapi enakan zat acifer ya. Kalian bisa download di Play Store. Dan kita langsung aja buka di sini, dan langsung aja kalian download aja file yang ada di deskripsi video ini ya. Nah, atau enggak di kolom komen gitu ya. Jadi kita langsung aja buat download ke folder download ya. Kalau kalian udah download, nah ini dia filenya, yaitu adalah namanya mod ZX25R by Rizkyapro.zip ya. Dan di sini kalian langsung aja buat klik aja ini, klik terus kalian extract here ya guys ya. Kalian extract here. Nah, dan di sini perlu password gitu ya. Oke, jadi di sini passwordnya adalah, bentar dulu guys. Apa ya guys? Oh, lupa guys aku guys. Oh guys ya, jadi di sini passwordnya yaitu adalah ini guys. Nah, ini dia guys ya passwordnya. Untung udah aku catat tadi guys ya. Yaitu adalah nonton spasi sampai spasi habis ya guys ya. Itu adalah passwordnya. Dan langsung aja kita klik OK. Nah, maka akan langsung successfully terekstrak gitu ya. Dan kita klik aja ini. Dan di sini juga ada tulisan cara install ya, kalau kalian pengen baca. Ini cara installnya gitu. Nah, kita akan tunjukkan guys. Aduh, kita akan tunjukkan cara installnya. Yaitu adalah kalian klik aja ini guys. Kalian klik yang kertasnya sampai muncul hijau-hijau kayak gini. Kalian ke sini, ke yang kotak-kotak ini. Terus kalian cut ya guys ya, atau copy boleh. Kita copy aja, copy. Terus kalian ke device storage guys. Kalian ke device storage. Terus kalian pilih Android ini guys ya, Android. Terus kalian pilih data. Terus kalian pilih com.dts Free Fire TH ya. Terus kalian pilih file. Terus kalian pilih content chat ini. Terus kalian pilih optional. Terus kalian pilih Android. Terus kalian pilih game asset bundles ya, yang paling atas. Dan kalian paste di sini dengan klik warna hijau yang ada di pojok bawah kiri ya, kanan ya. Dan kalian klik aja. Nah, jika muncul seperti ini, kalian centang apply to all files, dan kalian klik replace ya guys ya. Nah, ini sudah terinstall. Jadi di sini kita langsung aja buat masuk ke dalam Free Fire ya guys. Jadi kita langsung masuk ke Free Fire, dan kita coba lihat guys ya, apakah di sini modnya terinstall dengan bagus ya setelah update nih ya. Ini kalian bisa lihat ya, ini Free Fire setelah update ya, apakah masih berhasil atau tidak guys. Kita coba lihat ya. Oke, kita sudah masuk, dan kita coba lihat di bagian foul dan di bagian vehicle. Dan di sini, nah itu dia, kalian bisa lihat udah berhasil terinstall. Dan di situ ada, dan ini udah ganti modelnya, sekarang udah ada plat nomornya guys. Sebelumnya tuh udah nggak ada plat nomornya, ini udah ada plat nomornya guys ya. Gila, gokil parah tuh tulisan Rizkia Pro, dan ini juga udah ada plat nomornya guys. Mantep banget gitu ya kan. Jadi buruan, tunggu apa lagi sih, kalian langsung aja buat download ya guys ya. Linknya ada di video ini ya, atau di kolom komentar di video ini, atau di deskripsi video ini. Jadi di sini kita langsung aja buat review lagi ya, mod ZX25 ya guys. Kita akan pakai motor yang warna biru ya, karena warna biru ini sangat mantap ya guys ya. Udah warnanya tuh keren coy, daripada yang warna hitam ini guys, bagusan yang biru gitu ya kan. Jadi di sini langsung aja kita buat main ke Battle Royale aja guys. Kita main di Bermuda aja guys. Let's go. Oh guys, kita sudah masuk dalam pesawat, dan di sini langsung aja buat kita turun di tempat-tempat mungkin tempat-tempat sini ya. Semoga aja ada motor ya guys, bisa biar kita bisa langsung mereview coy. Dan di sini ada orang depan kita guys, Skyler nih. Dia pakai Skyler guys. Oh my god. Oke, langsung aja kita ke sini. Oh, di sini ada, di dalam maps ada indikator mobil. Ah, itu dia motor guys. Langsung ketemu motor ya guys ya. Mantap parah ya guys ya. Oke, ini sangat berkas banget ya kan. Wah, ini Skyler yang tadi meninggal dia guys ya. Dia ada motor guys di sana, kalau bisa lihat. Let's go.
kita langsung aja guys. Emang berkah. Ada orang di atas guys. Ada orang di atas, kita ke atas dulu ya kan. Kita selesaiin dulu orang ini. Oh di atas sini dia guys. Langsung aja guys, kita diam-diam ke sini. Loh, mana orangnya coy? Ah, meninggal ya guys ya. Kirain di mana dia. Let's go, kita ambil motornya guys. Kita akan coba review motor kita ini. Anjay, mantep banget nih kak, pastinya. Drive. Dan itu dia kalau bisa lihat, ZX25R. Dan ini motornya kebesaran coy. Oh my god, motornya kebesaran guys. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting ini udah ada model ZX-nya gitu ya kan. Jadi di sini kalian bisa buat video jedak-jeduk guys. Kayak gini ya kan. Pakai emot. Video jedak-jeduk guys. Anjay. Atau enggak video slow-mo buat di TikTok nih, saat keren banget sih. Jadi kalian enggak rugi lah ya buat kalian yang pengen dapetin atau download motor ini gitu ya kan. Dan ini motornya cuman khusus ada di ini dong ya, di Free Fire biasa guys. Jadi kalau untuk di Free Fire Max nggak bisa ya guys ya, karena beda file. Jadi khusus di Free Fire biasa aja kalian bisa mendownload motor ini ya, atau menginstal motor ini gitu ya kan. Dan buat kalian yang tanya, bang di banned atau enggak, kayaknya nggak tahu ya, saya bukan Garena guys. Tapi selama aku make ya, udah dari berapa bulan ya, udah kayaknya 3 bulan lebih ya, aman-aman aja guys akunku ini, nggak pernah di banned atau apa gitu lah kan. Di saat mantap lah untuk file ini. Jadi kalian wajib download sih guys ya, di deskripsi video ini guys. Ini mantep banget cuy, kalian bisa lihat ya, gila nih ZX25R banget gitu kan. Tuh goyang-goyang sampai dia guys. Sampai dia goyang-goyang guys. ZX-nya langsung di ini ya, orang emang sultan ini. ZX-nya dijatuhin di tanah doang ini guys, sultan ya guys ya. Tuh kan bisa lihat, oh my god mantep banget guys. Ada platnya Rizya Pro, mantap. Dan di sini kalau kalian lihat bannya nih nggak presisi banget ya, tapi nggak apa-apa lah, ini udah mantep coy, udah ZX gitu ya kan. Apalagi di sini kalau bisa lihat stang-stangnya sangat detail guys ya, stang-stangnya di sini ada jok juga. Oh ya, kalau jadi penumpang akan jadi kayak gini guys. Ah, malah kalau jadi penumpang malah pas banget gitu ya kan, jadi duduk di bagian sini gitu. Ah mantep banget sih. Oke lah ya, kita langsung aja buat boyahin aja buat game ini ya guys ya, nggak perlu lama-lama. Wih nabrak, perlu lama-lama, langsung aja kita coba boyahkan. Kita cari orang guys, kita kesini dulu guys, kita looting dulu. Eh ada orang tuh, pas banget tuh, kita akan coba tabrak guys. Kita akan coba tabrak guys, dia malah diem. Oh ma, mampus dia guys. Maninggal. Eh ada orang lagi guys. Ah, aman aman aman. Eh dia kemana guys? Aduh, sampai santai santai santai. Kita looting dulu. Kita ini dulu, guys. Ada di dosa, guys. Meninggal nggak tuh? Langsung auto meninggal ya. Makanya jangan main-main sama ada orang lagi ternyata. Anjay. Mana dia, guys? Oh, di situ ya. Dia jadi rumput, guys. Santai santai. Meninggal. Mampus. Let's go, let's go. Mantep banget guys motor ini, sampai mau meledak ini guys ya. Waduh. Tapi pastikan kita harus boya ya guys ya. Ada orang sih ini. Kita coba lihat guys ya. Aduh meledak mobil kita, motor kita. Anjir. Ya. Mobil motor kita meledak guys, gara-gara nabrak orang ini. Anjir. Gak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah aduh nggak apa-apa lagi sih motornya meledak. Yang penting kita harus boyahin game ini guys. Kita harus boyahin ya, jangan malu-maluin guys ya. Kita udah menghancurkan sebuah ZX25R coy. Oke di sini ada orang nih, ada global. Kita coba lihat guys di mana orang itu. Eh kayaknya dia naik seaplane sih ini. Mana ya guys ya? Coba lihat. Wah itu ada orang guys. Ah ada orang di sini.
Maninggal ya guys. Mantap kali cuy. Gila ini senjata OP banget sih. Let's go lagi. Kita cari orang lagi guys. Di sana ada orang lagi guys. Let's go. Hai, itu dia di bawah guys. Ada orang di bawah sini ya. Sisa dua orang lagi guys. Let's go di sini. Mana dia anjing? Ada orangnya di atas ternyata. Sabar sabar sabar. Lah. Di mana guys? Oh, di belakang juga ada. Waduh. Anjir, ya udahlah ya. Yang penting kita top 3 guys. Lumayan lah menggunakan ZX25 ini kalian bisa langsung kill 7 ya. Jadi kalian wajib download guys ya. Guys, bye bye.